Di perayaan ulang tahun ketiga Kellen, KD dan Raul mengumumkan nama baru Kellen. Marga Lemos tersingkir karena sekarang bukan lagi Kellen Lemos, melainkan Kellen Lake. Apa alasan pergantian nama Kellen? Nggak ada sakit-sakit, cuman yang pasti ya namanya kan pasti jadi lebih seneng kan. Ibaratnya terus Kellen tuh pakai nama lain terus dia tidurnya cepet terus bangunnya agak siang gitu, kayaknya dia enak gitu kayaknya. Mengapa nama Lei yang dipilih Raul dan KD untuk nama sang buah hati? Nggak melalui mimpi, karena memang keturunan dari keluarga suami itu kakeknya memang famnya Lei gitu. Jadi karena memang hadirnya Kellen itu melalui sebuah mimpi. Melalui sebuah mimpi dari kakek ya, kita jadi ingat memang fam atau nama belakang keluarga kakek itu memang harus ada gitu. Ulang tahun Kellen dihadiri Raja Ratu dari Bogor. Penasaran? Simak kisahnya di Cumi Camp selanjutnya.